Hai guys, sekarang aku lagi ada di salah satu kawasan yang banyak dikunjungi oleh warga Batam dan turis pastinya. Kawasannya di mana? Di Tamrin City. Ada apa di dalam? Yuk, ikut aku. Sebagai salah satu tempat yang lagi hits di kalangan anak muda di Kota Batam, kawasan Tamrin ini sering dijadikan tempat berfoto dan nongkrong loh. Di sini ada area yang cukup luas untuk bersantai dan bermain, yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bisa main skuter dan mobil-mobilan, seru banget kan? Di sini juga ada beberapa kafe buat nongkrong and chill bersama teman. Ada juga tempat entertainment buat santai bersama relasi bisnis. Nah, buat yang cari tempat beristirahat, di sini ada dua hotel yang keren. Ada Hotel Five dan Hotel Aston, yang memiliki fasilitas cukup lengkap loh. Oh iya, kalau kamu ke kawasan Tamrin City ini, wajib banget menikmati kuliner. Karena di sini ada food market Tamrin, yang memiliki area cukup luas dan banyak menyediakan berbagai kuliner yang bisa dinikmati. Mulai dari Nusantara Food, Western Food, and Chinese Food. And ini nih, salah satu tempat makan di sini yang Mimin lihat ramai banget pengunjungnya, apalagi sampai ngantri ya. Di sini ada menyediakan berbagai macam seafood segar dan yong tahu terkenal loh di Batam. Mantap. So, tunggu apa lagi? Buat kalian warga Batam dan wisatawan, wajib berkunjung ke sini ya.